Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Nah, ini last part ya. Nanti akan gue langsung kelarin meskipun ini mungkin kelarnya agak malam, tapi supaya ini nanti menjadi apa namanya ya, video terakhir Magic Emperor. Asik Magic Emperor ya, tapi yang lainnya semoga enggak. Ya, kita akan masuk ke part terakhir, part final, yang mana di part sebelumnya Sovan melihat cikal bakal dari perang kuno, di mana semua itu disebabkan oleh obsesi dari Kaisar Surga yang ingin memurnikan dunia. Karena adiknya yang mendapat pencerahan tidak mau membantu Kaisar Surga, jadi dia pun memutuskan untuk menggabungkan kekuatan dari kelima binatang suci. Tapi sayang, dalam percobaan sebelumnya dia gagal. Dan kemudian berita tentang kematian Punix pun segera tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, Kunpeng di sini dituduh sebagai dalang semua ini. Dia sempat dimusuhi oleh berbagai pihak, tapi setelah mengetahui kebenarannya, ya tentu saja dia tidak dimusuhi lagi. Lagi pula saat ini masih ada Kaisar Surga yang berniat untuk menghancurkan dunia. Jadi para binatang suci dan juga para kaisar kuno kemudian bekerja sama. Nah, di part kali ini kita akan bahas lagi kelanjutannya dan akan sampai sejauh mana. Mari kita simak part 264, di mana part kali ini Ane ambil dari bab 1306 sampai 1315. Suara pintu ditendang. "Apa yang kau lakukan dengan masuk ke tempat pelatihanku?" Terdengar suara pemuda berjubah putih yang tampak tidak senang. Kemudian, sebuah suara pun terdengar di sana. "Apakah cintamu belum pulih?" Pemuda itu melirik pemilik suara itu dan berkata dengan sinis, "Kau adalah Kaisar Surga. Kau seharusnya tahu bahwa sekali akar cinta hancur, maka tidak akan mungkin bisa pulih lagi." Kaisar Surga berbalik. Kaisar Pedang kemudian mendekat. "Kaisar Surga, pasti ada yang salah. Bagaimana bisa rencana kita bocor ke dunia luar? Pasti ada yang mengatakannya." "Tapi itu bukan aku. Anda seharusnya tahu bahwa aku yang paling setia." "Aku tahu akan hal itu. Jika ada yang kucurigai, kamu jelas adalah yang terakhir. Artinya pasti ada pihak lain yang mengatakannya. Tapi itu juga adikku ini. Karena setelah dia memutuskan akar cinta miliknya, dia akan menjadi manusia yang kejam dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan." "Lantas siapa?" "Tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula mungkin semua ini adalah ulah Kunpeng. Karena dia cukup banyak bicara." "Tidak apa-apa. Ini bukanlah masalah besar. Kita hanya perlu mendapatkan kepalanya saja nanti. Sekarang pergilah untuk berjaga-jaga," kata Kaisar Surga sambil menyeringai. "Oke," kata Kaisar Pedang yang kemudian pergi dari sana. "Hancurkan semuanya. Pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa di dunia ini. Aku tidak akan bisa mengandalkan cinta dan keluarga, tapi aku bisa menggunakan siapapun," kata Kaisar Surga sambil tertawa, lalu kemudian meninggalkan tempat itu. Sayangnya, saat Kaisar Surga pergi, dia tidak menyadari bahwa ada seringai di wajah pemuda berjubah putih. Seolah-olah... Ya, satu bulan berlalu dan Kaisar Pedang akhirnya kembali ke sisi Kaisar Surga. Namun kondisinya tidak cukup baik.
Dia kehilangan lengan kirinya dan darah mengalir dari bekas lukanya. Kaisar Surga, aku tidak bisa membunuh monster tua itu. Aku hanya bisa melumpuhkan salah satu matanya. Dan kekuatan penyegelannya sekarang tidak sekuat dulu. Dengan begini dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Anda, kata Kaisar Pedang. Mendengar itu, Kaisar Surga tersenyum. Kerja bagus. Meski kamu tidak membunuhnya, tapi dengan begini dia tidak akan menjadi ancaman lagi. Di sisi lain, Sovan yang melihat ini tidak bisa menahan ekspresi kemarahannya. Kaisar Pedang benar-benar setia dan bodoh. Dia tahu bahwa dia hanya diperalat oleh Kaisar Surga. Tapi bagaimana bisa dia masih berjuang begitu keras? Ya, dia memang memiliki kesetiaan yang tidak bisa diremehkan. Sama halnya dengan manusia yang memiliki tiga aspek yang tidak akan hilang. Kesetiaan, bakti, dan kebenaran. Sedangkan untuk Kaisar Pedang, dia memang pemegang kesetiaan sebagai prinsip utamanya, kata orang tua di samping Sovan. Oh, jika begitu artinya Kaisar Pedang sebenarnya masih memiliki sisi kemanusiaan. Itu benar, tapi hanya setengahnya. Setengahnya? Maksudmu? Ya, Dao Pedang adalah sifat kemanusiaan, sedangkan tubuh pedang bukanlah manusia. Maka dapat dikatakan bahwa dia setengah manusia dan setengah lagi bukan. Kamu akan memahaminya seiring berjalannya waktu. Sekarang, mari lihat kelanjutannya, kata orang tua itu sambil menunjuk ke arah danau. Sovan terus menonton apa yang terjadi di sana sepanjang waktu. Dan waktu berlalu sangat cepat, 1 bulan sudah terlewati. Kini Kaisar Surga terlihat menggertakkan gigi dan penuh dengan amarah. Bajingan, bagaimana binatang itu bisa tahu kalau aku menyimpan Dao Kong Wing di dalam batu bayangan? Bahkan binatang itu juga mencurinya. Sialan! Kaisar Pedang pun tampak kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa seorang Kaisar Surga akan kecolongan. Ya, ini adalah bagian di mana Kaisar Surga, kecolongan, dan Dao Mata dari Dewa Kong Ming dicuri oleh Kilin. Kaisar Pedang kemudian bertanya pada Kaisar Surga. Kaisar Surga, mengapa Anda menyalin Dao Mata Dewa Kong Ming ke dalam batu bayangan? Ini tidak seperti diri Anda yang kukenal. Apa yang sebenarnya Anda rencanakan? Ah, sialan. Kaisar Surga tidak mau memberitahu alasannya. Sialan, bocah bodoh itu. Bagaimana dia bisa kembali? Bahkan setelah memutuskan akar cintanya sendiri. Apa dia memang berencana untuk berkomplot dan melawanku? Kaisar Surga menyadari bahwa pencurian kali ini tidak akan berhasil tanpa campur tangan orang dalam. Dan satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan itu adalah adiknya sendiri, Ling Di. Mendengar itu Kaisar Pedang pun bingung. Kaisar Surga, apa kamu sedang membicarakan adikmu, Ling Di? Tentu saja, siapa lagi? Hah, sialan. Padahal akar cintanya sudah rusak. Apakah itu bisa kembali? Apa yang anak itu rencanakan sebenarnya? Sialan. Ah, sekarang yang lebih penting, mereka tidak boleh sampai memahami isi dari mata Dewa Kong Mingku. Cepat temukan mereka, teriak Kaisar Surga. Setelah itu Kaisar Surga dan Kaisar Pedang pun segera meninggalkan tempat itu. Dan setelah beberapa saat, Kaisar Pedang berteriak, "Kembalikan apa yang kau curi, binatang bau!" Jelatan pedang langsung menyerang sosok Kilin yang ada di depan mereka. Jelas Kilin terkejut dan segera menyelimuti tubuhnya dengan aura kemerahan. Dia memperkuat tubuh fisiknya, namun pedang pembelah langit.
Tebasan itu semakin tajam, dan dalam sekejap kaki Kilin terpotong seperti sepotong tahu. Kaki Kilin jatuh ke tanah, dan dia masih berjuang untuk pergi. Sayangnya itu percuma, karena Kaisar Surga Serga mengaktifkan tahap 12 mata Dewa Kong Ming-nya. Seluruh wilayah terselubung dan Kilin pun menghilang. Sebenarnya ada Long Su yang melihat semua ini, namun dia tidak berkutik. Saat dia hendak melakukan serangan, Kaisar Pedang sudah bergerak terlebih dahulu dan akhirnya melukai Long Su. Kini yang masih bisa berlari adalah Kun Peng. Dia mencoba untuk bersembunyi, namun dengan suara nyaring Kaisar Surga berteriak, "Kun Peng King Tian, tidak peduli kemanapun kau pergi, kau tidak akan pernah bisa lepas dariku." Top 12 Mata Dewa Kong Ming, dunia nyata. Kun Peng yang sebelumnya berhasil bersembunyi dipaksa keluar, dan dia tidak berkutik. Kun Peng tampak masam. "Saudaraku, bahkan jika kita bergabung, kita bukanlah tandingan orang tua ini. Kita tidak memiliki peluang untuk menang." Dan setelah mengatakan itu, Kun Peng, Long Su, mereka berdua hilang dari dunia. Sama seperti Kilin, mereka seolah-olah dikirimkan ke dimensi yang berbeda. Kini Kaisar Surga tampak puas ketika melihat ketiga binatang suci itu masuk ke dalam penjara miliknya. Dunia yang dia ciptakan sendiri, dan itulah cikal bakal dunia fana. Tiba-tiba, gelombang spiritual bersenandung dan sosok yang familiar muncul di sana. Ya, dialah adik dari sang Kaisar Surga. "Apa karena pemberontakan ini kau dulu tidak memadatkan Dao Surgawimu?" teriak Kaisar Surga. Pria berbaju putih itu perlahan mengangguk dan wajahnya tampak acuh tak acuh. "Oh, aku benar-benar telah salah melakukan perhitungan. Aku pikir setelah akar cintamu hilang, kau menjadi tidak peduli pada dunia. Tapi rupanya, kali ini kau justru menunjukkan ketertarikanmu pada dunia ini. Aku tidak menyangka bahwa adikku akan selicik ini dan justru berbalik menyerangku," kata Kaisar Surga dengan wajah masam. "Kalau begitu, apakah itu berarti kau juga yang telah membocorkan rencanaku pada para binatang itu sebelumnya?" tanya Kaisar Surga. "Ya, seperti yang kau pikirkan," kata pemuda itu. "Apa yang kau lakukan sungguh mengejutkanku. Bahkan aku bisa saja dalam keadaan genting hanya karena tindakanmu ini. Tapi sayang, surga masih berpihak padaku. Sekarang setelah semua yang kalian lakukan, pada akhirnya kalian masih tidak bisa mengetahui isi dari mata Dewa Kong Mingku. Sekarang ketiga binatang suci itu telah kukurung dan kalian tidak akan bisa menemui mereka," kata Kaisar Surga sambil tertawa. Di sisi lain, Feng Tian akhirnya muncul di sana dan dia pun berseru saat melihat Kaisar Pedang. "Jian Xing, selama ini aku selalu memperlakukanmu sebagai teman dekatku, tapi rupanya kau telah merencanakan semua ini. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu hidup," teriak Feng Tian. Kaisar Pedang tidak merespon. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon kondisi ini. Lagi pula, meski itu hanya sejenak, namun Kaisar Pedang sebenarnya bisa merasakan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan. Sampai akhirnya Feng Tian melepaskan petir ungu kuno dan langsung menghantam Kaisar Pedang. Dia tidak bisa melakukan apapun dan akhirnya muntah darah di sana. Sedangkan Kaisar Surga tidak tinggal diam. Sama seperti sebelumnya, dia segera mengaktifkan tahap ke-12 mata Dewa Kong Ming. Sehingga pada akhirnya Feng Tian pun jatuh ke dalam dunia buatannya.
Sekarang keempat binatang suci benar-benar telah dibereskan oleh Kaisar Surga sendirian. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Mau bagaimanapun, semua orang yang ada di sana kehilangan semangatnya. Kecuali satu orang. Pria berjubah putih itu berkata, "Kami berdiri di sini tidak bergantung pada seberapa kuat dirimu atau yang lain." Tubuh semua orang bergetar. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat berani. Kaisar Surga mengerutkan keningnya dan berkata, "Kenapa kau sangat ingin melawanku? Bukankah kau sudah memotong akar cintamu? Jadi kenapa kau justru peduli dengan dunia ini sekarang? Seharusnya kau menjadi kejam dan tidak peduli dengan semua yang ada di dunia." "Aku adalah orang yang dipilih surga dan bumi untuk menapaki jalan surga tertinggi. Aku memang bisa menghancurkan dunia. Namun aku tidak melakukannya karena aku punya alasan sendiri. Pada awalnya aku memotong akar cintaku untuk membebaskan pikiran dan perasaanku terhadap dunia ini. Aku berniat untuk menjadi kosong. Namun saat akar cinta itu hancur, aku kehilangan segalanya. Aku semakin merasa bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa cinta, dunia tidak berwarna. Karena itu aku memutuskan untuk menentang langit dan menapaki jalan manusia," jawab pemuda itu dengan tegas. "Jadi itu keputusanmu? Maka tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Jalan kita sudah berbeda dan tidak ada dua singa di dalam satu gunung. Sudah cukup. Tidak ada yang perlu didiskusikan lagi," kata Kaisar Surga yang tampak geram. Tubuh Kaisar Surga segera memancarkan cahaya yang mengerikan, dan itu memberikan tekanan yang luar biasa kuat pada semua orang. Sampai-sampai dia berkata, "Karena dewa ingin dunia dimurnikan, maka aku akan mengambil tindakan dengan tanganku sendiri. Terimalah hari penghakiman kalian." Para kaisar kuno menggertakkan gigi dan bersatu. "Persetan dengan kehendak dewa, kami di sini untuk umat manusia. Kami akan tetap berjuang sampai akhir. Jadi, jika kamu ingin memurnikan dunia, kamu harus melewati mayat kami terlebih dahulu." Ledakan keras mengguncang dunia. Gunung-gunung longsor dan tanah pun retak. Semua terjadi karena kekuatan dari kedua belah pihak yang sangat dahsyat dan berbenturan satu sama lain. Namun Kaisar Surga tampak menyeringai. Menang dan kalah sudah diputuskan sejak awal, dan kehendak dewa tidak bisa ditentang. Hari ini jalan manusia akan berakhir. Dunia akan dimurnikan. Segera, 11 lingkaran cahaya muncul di mata dewa Gongming. Tong Di dan yang lainnya tampak tersenyum pahit. Meski dia tahu ini adalah akhir, tapi dia tidak ingin berakhir. Di saat itu, cahaya warna-warni keluar dari tubuh para kaisar. Bahkan itu juga terjadi pada Kaisar Pedang. Dia pun sangat terkejut. "Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa Dauku seperti di luar kendali?" Pria berjubah putih melangkah maju dan tersenyum tipis. "Kak, kita adalah orang yang sama-sama mencapai puncak tertinggi. Tapi aku tidak memiliki Dao Agung dari ranah Emperor. Hanya saja, aku pasti akan menghentikanmu hari ini. Aku tahu bahwa dunia tidak akan begitu kejam. Jadi aku pasti akan mendapatkan bantuan." Lalu cahaya warna-warni yang keluar dari tubuh para kaisar kini berkumpul di tubuh pria berjubah putih itu. Dan di sekitar tubuhnya seperti keluar udara hitam yang mulai melahap semuanya. Energi itu mulai diserap dan keberadaan pemuda itu semakin kuat. Namun anehnya,
Tubuh dari pemuda itu semakin memudar seperti terkorosi. Pemuda itu kemudian melambaikan tangannya dan segera cakar raksasa dengan penuh warna-warni jatuh ke arah Kaisar Surga. Kaisar Surga berusaha keras untuk memblokirnya, namun rupanya itu sangatlah kuat sampai dia terpental. Wajah Kaisar Surga sedikit pucat dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Tampak kemarahan semakin menggila di mata Kaisar Surga. "Aku tidak menyangka bahwa kau masih bisa mendapatkan kekuatan tertinggi, saudaraku. Ini akan menjadi kekalahanku, tapi sepertinya ada harga mahal yang harus kau bayar. Pada akhirnya dunia tidak akan bisa menghindari takdirnya. Saat aku pulih, dunia akan hancur seperti yang seharusnya. Sekarang karena kalian telah berani menentangku, kalian juga harus berakhir dalam kekosongan." Mata Dewa. Di saat itu kilatan cahaya berwarna merah muda datang ke arah Kaisar Surga, dan itu langsung mengenai matanya. Bahkan jika serangan itu sangatlah lemah, sampai-sampai orang lain bisa mengabaikannya, tapi tidak dengan Kaisar Surga. Serangan itu rupanya memberikan dampak yang sangat besar, sampai pupil kiri mata Kaisar Surga bergetar hebat, seolah-olah pupil itu bisa pecah kapan saja. "Tidak, kenapa dengan mata Dewa Gongmingku?" Kaisar Surga terus meronta kesakitan. Lalu pria berjubah putih berkata, "Apa kamu pikir kamu sudah menang? Sayang sekali, Dao Cinta adalah musuh alami dari Dao Gongmingmu. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, tapi setidaknya kau juga tidak akan menang hari ini." Kaisar Surga mengepalkan tangannya dengan erat ketika mendengar itu. Lalu dia berkata, "Bagus sekali. Meskipun aku selalu berada di atasmu sejak kecil, tapi kali ini harus kuakui bahwa kau melakukan tugasmu dengan baik. Tapi aku tidak sendirian. Saat aku kembali, dunia akan dimurnikan sesuai dengan yang seharusnya." Kaisar Surga menoleh dan Kaisar Pedang segera menghampirinya. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu dan mundur untuk sekarang. Sang Adik kembali berseru, "Kakak, bahkan jika aku mati hari ini, tapi aku akan tetap menghentikanmu." "Akan kutunggu," kata Kaisar Surga yang kemudian menghilang bersama dengan Kaisar Pedang. Para kaisar kuno semua mendapatkan luka sekarang, sedangkan pemuda berjubah putih itu sudah menerima nasibnya. Dia tahu ini akan terjadi dan dia juga tahu bahwa dunia akan memberikan jalannya. Sampai pada akhirnya tubuh pemuda itu pun hilang sepenuhnya dan ditelan oleh aura hitam yang ada di sekitar tubuhnya. Akhirnya gambaran di danau itu menghilang, dan Zofan akhirnya mengetahui tentang detail dari perang kuno. Setelah itu sosok di samping Zofan berkata, "Jadi setelah melihat semuanya, aku ingin tahu apa yang kau pikirkan tentang adik dari Kaisar Surga." Zofan agak terkejut. Dia terdiam sesaat sampai akhirnya bicara. "Adik Kaisar Surga telah mengikuti suara hatinya. Dia bergerak untuk manusia. Sayangnya dia agak berbeda denganku. Meski aku akan mengikuti suara hatiku, tapi aku tidak pernah memikirkan kepentingan dunia, melainkan hanya orang-orang yang ada di sekitarku." "Masuk akal. Bahkan jika itu terdengar berbeda, namun esensinya masihlah sama. Jadi, jika aku mengatakan kalau adik Kaisar Surga itu adalah dirimu, apa kau akan percaya?" "Hah? Aku?" "Ya, lebih tepatnya itu adalah dirimu di masa lalu. Kenapa aku berkata demikian? Karena aku menjaga gerbang reinkarnasi
Kaisar Jiuyo. Hah? Serius? Kedatanganmu kemari bukan tanpa alasan. Aku membawamu kemari untuk melihat ulang masa lalumu dan melihat keputusan apa yang akan kau ambil. Karena pada akhirnya, jika kamu lolos, kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu yang sesungguhnya. Kekuatan yang telah tersegel di tempat ini. Kekuatanku? Apa maksudnya kekuatan di puncak Dao Surgawi? Tanya Sofan dengan wajah keheranan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin aku adalah adik dari Kaisar Surga? Bukankah jiwanya sudah hancur? Ya, itu memang benar. Di pertempuran terakhir, tubuhmu hancur dan jiwamu pun rusak. Tapi kau akhirnya berakhir di tempat ini untuk dilahirkan kembali. Dengan konsekuensi kamu harus meninggalkan semua ingatan di masa lalumu. Tapi sebelum bereinkarnasi, kamu pun tahu bahwa pada akhirnya kamu akan tetap bisa menyempurnakan Dao Surgawimu. Semua akan bergantung pada kesiapanmu sendiri. Tunggu. Entah kenapa aku di sini merasa ditipu. Tidak ada yang menipumu. Pada dasarnya apapun yang kamu lihat bisa saja palsu, tapi kau harus tahu bahwa hatimu tidak pernah palsu. Dengan kata lain, kamu yang akan mengambil keputusan oleh karena kesadaranmu sendiri. Jika memang begitu, aku tidak perlu memikirkan tentang rencana besar pada dunia ataupun kehancuran dunia nantinya. Ya, kau tidak perlu memikirkannya. Kau hanya harus melakukan apa yang menurutmu benar. Lagi pula sejak dulu, kita tidak memiliki jalan yang sama, meskipun tujuan akhir kita sama. Maka tidak peduli apapun itu yang ada di luar kemampuan kita, kita dapat mengabaikannya. Yang bisa kita lakukan hanya apa yang menjadi bagian kita. Termasuk aku yang mengembangkan Dao Iblis Surgawi sebagai sarana untuk membantumu, sehingga kamu dapat memadatkan Dao tertinggi dan menguasai dunia. Tunggu, esensi dari Dao Iblis Surgawi adalah mengambil Dao Surgawi yang lain dan menyatukannya. Jika itu jatuh pada orang yang salah, maka dunia pasti akan hancur. Apa kamu tidak khawatir akan hal itu? Ya, yang bisa kami lakukan adalah menjalankan bagian kami. Karena pada akhirnya tidak ada yang tahu apakah akan ada kebenaran Dao yang sesungguhnya. Tapi yang lebih penting, jika itu jatuh ke tangan Kaisar Surga, maka dunia akan benar-benar hancur. Lagi pula jika kau memahami benar akan Dao Iblis Surgawi, kamu akan menemukan bahwa jalan iblis yang sesungguhnya adalah jalan kemanusiaan. Jalan yang tidak mungkin menghancurkan dunia. Sovan termenung sejenak. Ya, aku bisa merasakannya. Meski pada awalnya aku tenggelam di dalam genangan lumpur dan menjadi orang yang beringas, dan aku telah membunuh banyak orang dengan sangat mudah, tapi perjalanan hidup banyak memberiku pelajaran. Oh, itu bagus. Karena aku sudah sangat lama menunggumu di sini. Apa kau tahu berapa lama aku menunggumu di sini? Seharusnya lebih dari 5.000 tahun sejak aku lahir sebagai Zoyi Fan. Kata Sofan sambil menghitung jari. Jika itu hanya 5.000 tahun, maka itu adalah waktu yang singkat. Karena sesungguhnya kamu sudah mulai bereinkarnasi sejak perang kuno. Dan sekarang kau adalah generasi ke-32. Artinya kau sudah mati sebanyak 31 kali dan kau juga telah mempraktekkan Dao Iblis Surgawi berulang kali meski pada akhirnya gagal. Apa? 32 kali? Tidak mungkin.
Lagi pula saat aku menemukan catatan 9 rahasia Nether itu ada di dalam kehidupan Zhou Yifan, dan aku menemukannya di istana sihirmu. Ya, itu hal yang wajar, karena benda itu pada akhirnya tidak akan pernah lepas darimu. Dimanapun dan kapanpun, kamu akan menemukannya lagi dan lagi. Jika memang begitu, maka seharusnya aku sudah menjadi yang terkuat, karena aku mempraktekkan Do Iblis Surgawi sejak sangat lama. Bukankah ini sudah seperti gurauan? Jangan bercanda. Kamu masih tidak mengerti, anak kecil. Setiap kali kamu bereinkarnasi, semua ingatan dan basic kultivasimu akan hilang. Karena itu kau memulai semuanya dari nol lagi dan lagi. Selain itu, akan lebih mudah menulis di kertas yang kosong daripada kertas yang penuh dengan bekas tinta. Mendengar itu, Zhovan merenung sejenak. Pada akhirnya dia sadar bahwa semua ini memang sudah disiapkan untuk dirinya. Setiap langkah yang dia ambil seolah menjadi bagian dari rencana para kaisar kuno. Karena itu, ada sedikit rasa tidak nyaman di dalam diri Zhovan. Dia pun berkata, "Jika memang semua ini sudah disiapkan untukku, maka pilihanku adalah mengambil sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi bagaimana jika aku tidak mau? Maka kami tidak akan memaksamu, dan kamu tidak akan menerima Dao Surgawimu. Kau harus mewariskannya pada orang lain. Itu adalah hal yang sangat sederhana." Hah? Entah kenapa aku selalu merasa menjadi mainan kalian semua. Tidak, kau bukanlah mainan, nak. Karena mainan akan selalu bergantung pada orang yang memegangnya. Dia hanya akan bergerak jika digerakkan. Tapi kamu memiliki kebebasan untuk memilih. Kamu bisa mengambilnya atau malah mengabaikannya, kata Jiuyo. Mendengar ini, Zhovan menghela nafas jenak lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan mengambil warisanku." Ya, akhirnya urusan warisan pun sudah selesai. Maka kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di ruang tamu keluarga Luo kini duduk 3 binatang suci dalam wujud manusia. Mereka bertiga membicarakan tentang identitas yang sebenarnya dari Zhovan. Ya, Kunpeng menyadari bahwa Zhovan adalah adik kandung dari Kaisar Surga, dan dia adalah kunci dari perang kali ini. Feng Tian tampak mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tahu bahwa saat ini anak itu sedang mencoba mendapatkan warisannya. Sedangkan di sisi lain, Kaisar Surga tengah menyerap Dao Surgawi dari para kaisar kuno. Yang bisa kita lakukan hanya memberi waktu pada Zhovan, sehingga dia bisa menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Karena itu, kita harus mengganggu kultivasi dari Kaisar Surga," jawab Kunpeng. "Jika memang begitu, maka kita membutuhkan banyak kekuatan. Hei Kau Kilin dan Kuer, kalian berdua ikutlah denganku dan Kunpeng untuk menyempurnakan tubuh binatang suci terakhir kalian," kata Longsu. Lalu keduanya segera mengangguk serempak. Sedangkan Feng Tian menghadap Jian Tong dan berkata, "Kamu ikutlah denganku. Kita akan pergi ke tempat di mana Kaisar Pedang mendapatkan pencerahannya. Mungkin dengan itu akan membantumu mendapatkan pencerahan juga. Dan yang terpenting, Kaisar Pedang adalah senjata kebanggaan Kaisar Surga, sedangkan dirimu adalah senjata kebanggaan Zhovan. Maka secara alami, kalian berdua adalah lawan hidup dan mati." Mendengar itu, Jian Tong tampak serius dan mengepalkan tangannya dengan erat. Kini matanya dipenuhi dengan api perang yang sebenarnya.
Dengan begitu mereka bersiap untuk perang besar. Sedangkan keluarga Luo tidak tinggal diam. Yun Hai segera mengumpulkan seluruh keluarga Luo dan juga penduduk asli Alam Kudus. Pada mulanya orang-orang pesimis tentang melawan Kaisar Surga dan mereka berniat untuk menerima nasib. Namun Yun Hai muncul dengan semangatnya. Dia memberikan semangat dan motivasi pada semua orang. Ya, layaknya sang jenderal perang, mental para prajurit yang hancur langsung bangkit dan penuh dengan semangat. Semua orang tidak lagi ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan begitulah, mereka semua bergerak bersama, melintasi perbatasan, dan menuju ke domain Kaisar Surga. Di salah satu puncak gunung, di sana Kaisar Pedang berdiri dan memandang semua pasukan dengan tatapan merendahkan. Sekelompok semut mencari kematian. Kalian pergilah dan urus mereka. Baik tuan, kata kedelapan ahli di ranah Kuasi Emperor. Mereka adalah para bawahan dari Kaisar Pedang yang telah mewarisi Dao Pedang darinya. Akhirnya, jutaan orang yang ada di bawah komando Yun Hai serta para tetua dari keluarga Luo bertarung dengan kedelapan orang itu. Sayangnya meski sudah banyak ahli yang sudah mencapai ranah Sain, tapi keberadaan dari kedelapan Kuasi Emperor itu bak langit dan bumi. Hanya dengan kedelapan orang itu saja sudah mampu menyapu ratusan orang suci dalam satu serangan. Tentu itu membuat medan perang menjadi berat sebelah. Tapi meski begitu, para manusia tidak mau menyerah. Berkat dukungan Yun Hai sebelumnya, semua terus maju dan bertarung. Ibarat kata, mereka kini adalah pasukan berani mati. Ya, pertarungan berlangsung beberapa waktu. Sampai akhirnya, cahaya kehidupan pun datang. San Ge, QR serta Longzu dan Kun Peng akhirnya tiba. Mereka telah kembali dari pelatihan untuk menyempurnakan true body dari binatang suci. Melihat begitu banyak korban, ketiga binatang suci benar-benar menyesali ini. Mereka berpikir bahwa terlalu banyak orang yang mati sia-sia di tempat ini. Namun itulah perwujudan dari perjuangan yang sesungguhnya. Sekarang medan perang tiba-tiba terasa mendidih. Rupanya hawa panas itu berasal dari San Ge yang baru saja datang. Dia melihat begitu banyak orang yang dia kenal menjadi korban, termasuk Yun Hai, Tetua Lin, Qiu Yan Hai, dan yang lainnya. Hal ini tentu membuat San Ge menjadi sangat marah. Pada akhirnya, San Ge bergerak dan melawan kedelapan ahli di ranah Kuasi Emperor. QR yang melihatnya pun segera mengikuti dari belakang, dan dia pun memiliki pemikiran yang sama dengan kakaknya. Di sisi lain, Jian Tong yang baru saja datang bersama Feng Tian juga merasakan hal yang serupa. Namun kali ini tujuan Feng Tian jelas adalah kawan lama dan musuh dari masa lalu. Jian Xing, keluar dan temui orang tua ini, teriak Feng Tian. Suaranya menggema sampai di tempat Kaisar Surga. Kaisar Surga masih duduk dengan tenang dan kemudian melambaikan tangannya. Pergilah, dia menunggumu. Kemudian cahaya warna-warni keluar dari tangan Kaisar Surga dan masuk ke tubuh Kaisar Pedang. Kaisar Surga, Anda mengembalikan Dao Pedang Surgawi saya. Ya, ini adalah situasi yang genting. Lagi pula kau adalah milikku dan apa yang menjadi milikku juga adalah milikmu. Pergilah dan selesaikan urusan ini. Baik, kata Kaisar Pedang yang segera turun gunung dan menemui Feng Tian. Feng Tian masih tampak geram. Jian Xing, akhirnya kita bertemu lagi. Aku masih penasaran kenapa kau menyerangku di masa lalu. Jian Xing tampak menundukkan kepala dan berkata, tentang itu aku hanya bisa meminta maaf.
Meminta maaf katamu, kupikir itu harus kau bayar dengan nyawamu. Hari ini kau akan bertarung dengan bocah ini sebagai penentu siapa yang layak berada di puncak Dao Pedang yang sebenarnya. Apakah Dao Pedang surgawimu atau Dao Pedang manusia? Kata Feng Tian dengan sedikit mencibir. Jika memang begitu maka akan kuterima. Akhirnya duel di antara Jian Tong dan Kaisar Pedang pun dimulai. Keduanya tampak serius dan bilah pedang keluar. Lalu saat daun jatuh, keduanya melesat di saat yang sama. Semua orang yang sebelumnya bertarung pun berhenti sejenak karena ingin melihat. Kedua pedang yang sangat tajam berbenturan dalam waktu singkat, lalu kilatan cahaya panjang muncul di sana. Setelah itu, keduanya kembali beradu sekali lagi. Dentingan pedang terus terulang untuk beberapa waktu. Tapi jelas bahwa ini berat sebelah. Bagaimana tidak? Jian Tong adalah sosok yang terbuat dari 5 pedang suci dan telah naik tingkat saat mereka digabungkan. Karena itu, dia memiliki tubuh yang sangat keras dan sulit untuk tergores. Sedangkan Kaisar Pedang, meski dia adalah seorang kaisar kuno, tubuhnya masihlah tubuh manusia yang bisa terluka. Jadi pada akhirnya, Kaisar Pedang pun jatuh, sedangkan Jian Tong tampak tenang memegang pedang hitam di tangannya. Kamu menang. Mulai sekarang kamulah Kaisar Pedang. Kata Kaisar Pedang yang mengakui kekalahannya. Tapi Jian Tong mencibir. Lucu. Kau bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Jika kau menggunakan semuanya, maka aku tidak akan bisa menang darimu. Ya, bagaimanapun sekarang Kaisar Pedang terluka. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dia kalah. Lalu, kedelapan ahli di ranah kuasi Emperor, mereka juga sekarang babak belur. Padahal, saat Kaisar Pedang datang, mereka juga mendapatkan berkah dari Kaisar Surga. Mereka semua mewarisi Dao dari masing-masing Kaisar kuno. Sayangnya meski kekuatan mereka meningkat, namun mereka bukanlah lawan dari para binatang suci. Sampai pada akhirnya mereka pun tumbang. Kini perang jelas dimenangkan oleh sisi keluarga Luo serta binatang suci. Namun tentu, semua tidak berjalan semudah itu. Karena di saat yang genting, sebuah suara menggema dengan aura yang mengerikan. Jian Xing, pada akhirnya kamu juga masih memilih manusia. Itu membuatku cukup kecewa. Mata Kaisar Pedang dan semua binatang suci terbelalak. Kun Peng pun berseru, Kaisar Surga. Sontak medan perang menjadi mencekam. Para ahli di ranah kuasi Emperor segera berlari ke arah Kaisar Surga dan memohon ampun. Tuanku, maafkan kami karena tidak berguna. Ya, kalian memang tidak berguna. Tapi setidaknya kalian menjalankan tugas dengan cukup baik dibandingkan dengan para semut itu. Sekarang tugas kalian sudah selesai, maka akan kuambil kembali apa yang menjadi milikku. Kaisar Surga melambaikan tangannya dan Dao dari masing-masing kaisar kuno kembali ke dalam tubuhnya. Kaisar Pedang, apakah untuk orang ini kau sampai mengkhianatiku? Orang yang bahkan mengambil Dao Surgawi milikmu. Bentak Feng Tian yang tampak marah. Kaisar Pedang menghela nafas. Aku adalah pedang, dan pedang akan selalu mengikuti tuannya. Mendengar itu Feng Tian menggertakkan gigi. Kemudian Kaisar Surga kembali berkata, kalian para binatang sudah sangat sombong untuk waktu yang lama. Sekarang saatnya kalian bermain denganku. Kamu benar-benar meninggalkan persembunyianmu. Apa itu artinya kau sudah sembuh sepenuhnya dari serangan Kaisar Cinta?
Tanya Kun Peng dengan tatapan dingin. Lalu Kaisar Surga menyeringai. Dao Kaisar Cinta telah jatuh ke tanganku dan menyembuhkan luka karena Dao Cinta menjadi mudah untukku. Meskipun aku belum menguasainya secara penuh, tapi ini lebih dari cukup untuk mengurus kalian semua. Jadi apa kalian mau Baiwan atau mau main keroyokan? Tanya Kaisar Surga sambil mencipir. Mendengar itu Kun Peng pun tertawa. Jika kami pergi satu persatu menghadapi seorang Kaisar Surga, bukankah itu sama saja merendahkan martabat dari Kaisar Surga? Cih, munafik. Kalian para binatang, majulah semua. Teriak Kaisar Surga. Akhirnya kelima binatang suci pun bergerak bersama dan menyerang Kaisar Surga. Tapi Kaisar Surga tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan yang pertama dia serang adalah San Ge. Jadi kau adalah putra Kilin? Aku sungguh minta maaf padamu karena aku telah membunuhnya. Dan sekali lagi aku juga minta maaf padamu karena hari ini kau akan mati di tanganku. Segera telapak tangan besar jatuh ke atas San Ge dan membuatnya menghantam tanah dengan dentuman yang mengerikan. Seolah-olah puluhan gunung jatuh ke atas punggung San Ge. Pukulan itu jelas sangat kuat, sampai membuat San Ge muntah darah dan tubuhnya pun menjadi pucat. Sial, kemampuan ini bukanlah berasal dari Dao Kong Ming. Artinya dia telah menggunakan Dao dari Kaisar Kuno, kata Kun Peng dengan wajah masam. Mendengar itu, Kaisar Surga tertawa. Benar sekali. Sekarang aku bisa menghadapi kalian, bahkan tanpa menggunakan mataku. Ambillah ini. Bila pedang melesat dari tangan Kaisar Surga dan langsung terbang ke arah Kun Peng. Kun Peng segera menghindar, namun itu tetap menyayat pipinya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini bukanlah Dao pedang milik Kaisar Pedang. Benar, ini adalah Dao Iblis milik So Fan. Dan sekarang aku telah menyerapnya. Aku telah memiliki semua kemampuannya, jadi aku bisa menggunakannya semauku. Kaisar Surga pun kemudian tertawa. Sial, true body binatang suci. Teriak Kun Peng yang segera berubah menjadi burung api biru raksasa dengan ukuran ratusan kaki. Long Su, Kue Er, dan Feng Tian pun paham akan situasi mereka dan segera berubah ke wujud mereka masing-masing. Sedangkan San Ge yang terkubur di tanah berusaha bangkit meskipun sempoyongan. Dia tidak mau ketinggalan, dia segera berubah menjadi Kilin. Akhirnya kelima binatang suci bergerak bersamaan dan menyerang Kaisar Surga dari segala arah. Tapi, kras, kras. Petir menyambar-nyambar dan sayangnya itu bukan petir biasa, melainkan api petir hitam. Ini, bagaimana bisa? Teriak Kun Peng yang tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sudah kukatakan. Aku sudah mendapatkan semua kemampuan dari bocah itu. Sekarang dengan gabungan kekuatan kalian, akan kubunuh kalian semua. Teriak Kaisar Surga yang semakin menggila. Bersiaplah Kun Peng King Tian, kamulah yang akan mati pertama. Segera api petir hitam berubah menjadi pilar besar dan jatuh dari langit. Api petir hitam langsung menargetkan Kun Peng. Wajah Kun Peng tampak gelap, dia tidak bisa menghindar. Meski kemampuannya setara dengan para ahli di ranah Emperor, namun api petir hitam milik Kaisar Surga jelas lebih kuat dan cepat. Jadi percuma saja untuk melarikan diri. Yah, inilah akhirnya. Kun Peng perlahan menutup mata, dan sepertinya dia sudah menerima keadaan.
pilar api petir hitam tiba-tiba saja hancur tak bersisa. Seharusnya itu menjadi akhir bagi Kun Peng. Tapi sebelum api petir hitam itu mengenainya, api itu hancur begitu saja. Kun Peng tampak linglung saat melihat semua itu. Namun segera dia tersadar saat mendengar teriakan. Ayah! San Ge dan Kue Er berseru bersamaan. Kun Peng akhirnya menghela nafas lega. Akhirnya kau kembali, bocah bau. Kaisar Surga menoleh. Kau bukan Zovan. Bagaimana bisa kau kembali? Mata Kaisar Surga terbelalak saat menyadari hawa kehadiran dari adiknya yang telah lama mati. Zovan menatap ke depan dan berkata, Kaisar Surga, tampaknya kau sudah salah paham. Aku Zovan, bukan adikmu Lingdi. Mustahil, tapi auramu adalah miliknya. Bagaimana bisa kau berhubungan dengannya? Tidak, ada yang salah di sini. Bagaimana bisa kau memperoleh kekuatannya? Jika kau bukan dia, lantas siapa kau? Tampak Kaisar Surga kebakaran jenggot. Zovan berkata, Aku Zovan, kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo, dan aku bukan adikmu. Dia telah lama mati dan kini aku yang ada di sini. Jika kamu pikir hanya dia yang bisa menghentikanmu, kamu salah. Bahkan dia tidak akan bisa menghentikanmu jika dia masih ada di sini. Hanya aku yang bisa melakukannya. Apa maksudmu? Apa kau sudah gila? Kata Kaisar Surga yang mencoba menyangkal. Aku tidak gila. Kau sudah ada di puncak ranah para dewa. Dan dewa tidak akan bisa mengusir dewa lainnya. Tapi iblis bisa melakukannya. Jika para dewa ingin memurnikan dunia, tapi iblis akan mempertahankannya. Lagi pula iblis berasal dari dunia, dan iblis yang akan melindungi dunia. Akan kutunjukkan jalan yang bahkan belum pernah disentuh olehmu atau Lingdi. Ranah yang tidak bisa kalian sentuh. Jika kau berhasil mencapainya, maka aku yang akan merebutnya. Teriak Kaisar Surga yang mulai serakah. Sayang sekali, kau tidak punya kesempatan. Zovan mengatupkan kedua tangannya, dan segera awan warna-warni berubah menjadi tornado besar yang tak tertandingi. Kaisar Surga dan Zovan kini saling beradu pukulan. Mereka bergerak dengan sangat cepat, bahkan sampai sulit untuk diikuti mata. Kun Peng tampak tidak percaya. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan. Dia pergi sebentar dan kembali dengan kekuatan yang bahkan mampu menandingi kekuatan Kaisar Surga. Siapa yang unggul dalam keadaan ini? Tanya San Ge yang tampak khawatir. Sulit untuk menilainya sekarang, jawab Kun Peng. Kaisar Surga kembali berteriak, serahkan daura inkarnasimu padaku. Jadilah bidak yang penurut. Tapi Zovan segera berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Shadow Escape? Jangan bodoh. Apa kau pikir bisa menang dariku dengan menggunakan kekuatan matamu? Kaisar Surga pun segera menjadi bayangan hitam dan menghilang dalam sekejap. Zovan yang hendak muncul tiba-tiba sudah dipepet oleh Kaisar Surga. Lalu dia menghilang dan dalam sekejap berpindah hingga ribuan meter. Dao Tongdi, kau benar-benar ingin petak umpet denganku. Menyerahlah dan aku tidak akan membuatmu merasa sakit, kata Kaisar Surga. Tapi sekeras apapun Kaisar Surga mencoba menjangkau Zovan, itu serasa percuma. Dia selalu bisa lolos. Lalu kemudian Zovan berkata, kau sudah menyerap Dao Kaisar Tongdi. Tapi sayang sekali kau tidak pernah bisa memahami perasaan manusia.
Pada akhirnya kau tidak akan bisa menyentuhku dengan kemampuanmu yang masih setengah-setengah. Dan itu terus berlanjut. Sovan terus memberitahu kelemahan Kaisar Surga dan alasan kenapa dia tidaklah sempurna. Lalu Sovan sengaja berhenti dan mengulurkan tangannya. Seketika kabut warna-warni muncul. Sovan berkata, "Ambillah." "Apa? Itu Dao reinkarnasi. Jika itu jatuh ke tangan Kaisar Surga, maka dia tidak akan terhentikan. Dia akan menjadi yang terkuat dan menembus ranah tertinggi," teriak Kunpeng. Kaisar Surga tidak buang-buang waktu. Dia segera mengambilnya. "Bagus, bagus. Aku mendapatkan semuanya. Kau tidak akan bisa menghadapiku sekarang." Kaisar Surga tertawa seperti orang gila. Namun, Sovan masih tetap tenang dan kemudian berkata, "Setiap manusia memiliki iblis di dalam hatinya. Terkadang iblis itu yang menutupi mata kita sehingga kita lupa akan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Sekarang ini nasihat terakhir untukmu. Berhentilah saat kau masih bisa." "Apa? Berhenti? Apa kau sudah gila? Sekarang akulah yang terkuat." Kaisar Surga segera menelan kabut warna-warni itu dan mulai menyerapnya. Kekuatan yang dahsyat segera menyebar ke segala arah dan aura hitam segera mengelilingi tubuhnya. Kaisar Surga seolah berubah menjadi Kaisar Iblis yang sesungguhnya. "Tahap 13 mata Dewa Kongming, Taishu, aku berhasil menguasainya," kata Kaisar Surga. Dia seolah-olah telah berubah sekarang. Rambutnya panjang yang sebelumnya hitam telah menjadi perak cerah dan menyilaukan. Belum lagi mata Dewa Kongming yang sebelumnya berwarna keemasan, kini telah berubah menjadi putih, perak, dan menyilaukan. "Sekarang dunia ada di tanganku. Tidak ada yang bisa menghentikanku," kata Kaisar Surga. Tapi Sovan tidak kalah tenang. Dia hanya melihat Kaisar Surga tanpa rasa takut sedikitpun. "Kenapa kau tidak takut?" teriak Kaisar Surga. "Karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan lebih baik berhentilah selagi bisa," kata Sovan sekali lagi. "Kau terlalu angkuh jika memaksaku berhenti di saat seperti ini. Inilah puncak dunia. Tidak ada lagi yang bisa menyentuhku. Dunia akan segera kumurnikan. Tahap ke-13 mata Dewa Kongming, Taishu," kata Kaisar Surga yang kemudian cahaya perak menyebar ke seluruh penjuru dunia. Melihat ini Kunpeng ketakutan. "Menghindar, jangan sampai terkena cahaya itu atau kalian mati." Satu persatu yang tidak bisa melarikan diri mulai menguap dan menghilang dari dunia. Ini adalah kekuatan penghancur yang sesungguhnya. Apapun yang terkena cahaya itu akan langsung dimurnikan dan menghilang dari dunia. Bahkan bukit pun berubah menjadi butiran cahaya dalam sekejap. Sovan masih melihat semua itu dengan tatapan dingin dan tidak bergerak. Bahkan tubuhnya pun kini mulai terkena cahaya dan mulai menghilang. Hanya saja Sovan tidak panik dan tidak bergerak sedikit pun. Kaisar Surga yang melihat ini menyeringai dan terlihat puas. "Selamat tinggal, saudara lamaku. Dari zaman kuno sampai sekarang tidak ada yang berubah. Akulah pemenangnya." "Ya, sampai jumpa," jawab Sovan sambil tersenyum misterius. Lalu seluruh dunia mulai diselimuti cahaya perak dan apapun mulai menghilang. Kaisar Surga tampak sangat bahagia sampai sebuah suara terdengar. "Kaisar Surga, aku sudah membujukmu berulang kali, tapi kau sangat keras kepala. Maka inilah akhir bagimu." "Apa? Apa yang terjadi? Ini suara Sovan. Dia sudah menghilang, jadi bagaimana dia bisa kembali?"
Kaisar Surga terkejut. Dao Surgawi, kembali. Tiba-tiba suara Sovan menggema dan 10 Dao Surgawi memaksa keluar dari tubuh Kaisar Surga. Semuanya langsung terbang ke langit. Apa? Tidak, tidak. Aku sudah tidak menjadi yang terkuat. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Kaisar Surga yang sudah seperti orang gila. Lalu di saat itu, 2 buah telapak tangan besar menghantam tubuhnya. Dan akhirnya Kaisar Surga pun menghilang sepenuhnya. Kemudian seluruh Dao Surgawi itu berkumpul dan menciptakan hujan warna-warni dan membasahi seluruh dunia. Semua yang telah hilang perlahan kembali setelah terkena air itu. Sanke yang saat itu melihat Yunhai, Tetuali dan yang lainnya mati kini kembali hidup. Hah? Bukankah kalian sudah mati? Hah? Kita sudah mati. Hah? Apa yang baru saja terjadi? Di mana kita? Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Sanke pun tiba-tiba menjadi bingung, seolah-olah ada ingatan lain yang hilang dan digantikan dengan yang baru. Apa ini? Kenapa kita semua di sini? Semua orang pun bingung seolah mereka telah melupakan segalanya yang telah terjadi. Pada akhirnya mereka semua pun kembali ke Luojia. Bahkan para binatang suci pun mengikuti mereka. Semua tidak ada yang ingat kejadian di hari itu. Yang mereka tahu bahwa mereka telah lama bergabung dengan keluarga Luo. Bahkan jika keluarga Luo masih sangat lemah, tapi para binatang suci telah menjadi pelindung dari keluarga Luo dan hidup dengan harmonis. Bahkan sesekali ketiganya bergurau, kenapa mereka sebagai binatang suci mau tinggal di dalam keluarga kecil seperti keluarga Luo. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merasakan kehangatan dari keluarga Luo dan semua itu menjadi tidak masalah lagi. Ya, inilah plot twist yang sesungguhnya. Bahwa setelah kekacauan besar itu, semua melupakan seolah tidak ada yang pernah terjadi. Sedangkan Sovan menyaksikan semuanya dari kejauhan sambil tersenyum. Pada akhirnya dunia telah terlahir kembali. Dan mungkin inilah yang ingin kau lihat, kata Sovan. Cih, kau menciptakan dunia idealmu sendiri. Akan lebih baik jika aku yang menciptakannya. Sebuah suara keluar, yang mana ternyata itu adalah suara dari Kaisar Surga. Sudah tidak ada tempat lagi untukmu di dunia ini. Bahkan di hati semua orang hanya ada 9 kaisar kuno. Dan keberadaanmu tidak pernah ada. Ah, kau benar-benar berbuat semaumu sendiri. Tapi bahkan, kau bisa menghapus jejak seseorang dari dunia dan ingatan semua orang. Ranah apa yang sebenarnya telah kau capai? Ranah itu tidaklah penting. Mari kita lanjutkan permainan catur kita. Sovan sambil tersenyum kemudian duduk di depan sebuah meja yang mana terdapat papan catur di atasnya. Kini Sovan telah berhasil menjalankan kultivasi terbalik. Dan jika orang melihat dia, dia hanyalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki kultivasi. Namun dari kemampuannya, jelas bahwa Sovan setidaknya sudah ada di ranah supreme. Ranah di atas ranah Emperor. Dimana dari kata-kata Kaisar Surga sebelumnya, ranah supreme itu adalah ranah yang bisa menghapus dan menciptakan ulang dunia hanya melalui pikiran. Meskipun tidak diklaim secara jelas. Bisa jadi malah Sovan sebenarnya ada di ranah yang jauh lebih tinggi, yang disebut sebagai mitos. Well, Sovan adalah orang terkuat di dunia sekarang, dan keberadaannya bahkan jauh lebih tinggi dari yang mereka sebut sebagai dewa. Tapi mau dikatakan apapun, dia adalah pelindung dunia, karena dialah
sang Raja Iblis. Raja Iblis yang tidak rela kalau dunia dimurnikan. Dan menurut Ane sih ceritanya sudah selesai di sini. Namun masih ada sedikit kelanjutan yang tentunya membuat kita penasaran tentang nasib keluarga Luo dan juga tentang Juju. Well, setelah semua itu, keluarga Luo berkembang di alam kudus. Mereka menjadi salah satu kekuatan terbesar di seluruh alam kudus. Terlebih dengan bantuan para binatang suci, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Sedangkan Sofan, dia masih sesekali berkelana seperti kali ini. Hari ini dia turun ke dunia fana, di mana dia bertemu dengan dua orang anak kecil yang terlalu tidak jelas siapa sebenarnya mereka. Tapi feeling aneh sih, mereka adalah keturunan dari Nona si beban, yaitu Ning Er. Agak mengarang sih. Ya, silakan dikoreksi kalau keliru. Setelah mereka ngobrol sebentar, Sofan pun akhirnya pergi. Lalu di sebuah sudut kota, di tempat yang dulunya menjadi wilayah kumuh, kini duduk seorang gadis yang menatap keluar jendela. "Apakah Nona ini sedang menungguku?" Suara Sofan terdengar lirih. Wanita itu segera menoleh dan mengutuk. "Bodoh, butuh waktu berapa lama sampai kau akhirnya memutuskan untuk kembali kemari?" "Hmm? Kenapa kau di sini?" "Ini adalah tempat yang kumuh. Tempat bekas kota Huayu di tanah." "Hmm? Kamu sendiri kenapa ada di sini? Tempat ini dulunya adalah tempat kumuh. Bagaimana aku tidak ada di sini? Inilah rumahku. Aku tidak bisa tinggal di sana. Karena melupakan itu baik untuk mereka semua, tapi tidak untukku." Perlahan mata Juju mulai berkaca-kaca. Ya, setelah kejadian itu semua orang telah melupakan Sofan. Tapi Juju justru sebaliknya. Ingatan di kehidupan sebelumnya kini telah kembali, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang berada di luar kemampuan Sofan. Sofan pun menatapnya. "Di saat semua orang melupakanku, tapi kamu justru mengingatku." "Ya, mungkin kau adalah pengecualian. Karena saat aku hidup sebagai adik dari Kaisar Surga, aku telah memotong akar cintaku. Dan mungkin itulah kamu. Karena kamu bagian dari diriku, maka kamu tidak terpengaruh seperti yang lain." "Aku pun tidak tahu apapun itu. Tapi apa kali ini kau akan membawa aku pergi?" tanya Juju. "Tentu saja." Sofan melangkah maju dan segera meraih pinggang Juju. Dan mendengar itu Juju memeluknya dengan hangat, dan air matanya pun mengalir membasahi pipinya. "Jadi kemana kamu akan membawaku pergi kali ini?" "Kemanapun, kita punya banyak waktu bersama," jawab Sofan singkat. Dan akhirnya Magic Emperor pun tamat. Sorry banget kalau misalnya di part-part kali ini tuh agak kadang lompat-lompat ya, karena memang entah kenapa tuh di akhir-akhir bab justru ceritanya agak lompat-lompat. Ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh author, tapi seolah-olah seperti dikejar-kejar. Ya nggak tahu ya, tapi ini ending yang cukup menarik. Plot twistnya meskipun agak jatuh gitu ya, tapi well, kalau dilihat dari part awal sampai sekarang, ada banyak hal yang membuat Magic Emperor tetap menjadi novel terbaik menurut Ane. So, thank you banget. Jangan lupa kalau misalnya ada requestan, diisi di Google Formnya. Nanti gue akan coba baca-baca dulu. Dan see you again di next video. Bye.